Ini mohon maaf ini kayak kecoa guys. Gurih-gurih kan? Hmm. Tapi rasanya enak sih. Sehat. Iya. Iya. Iya kan sehat. Iya. Walaupun memang berbeda kan agak proteinnya pun. Yo friends, welcome di acara Farida Siak Game Show paling keren seluruh jagat Nusantara. Wala. Wibu. Gila. Ini namanya baru muncul di otak gua 1 jam yang lalu. Wibu. Wibu. Ya. Jadi di acara Wibu ini kita bakalan main game bareng, kita bakalan seru-seruan bareng dan akan ada tantangan-tantangan yang agak menjijikan. Aduh. Aduh, ngamain sri. Karena kita ada di acara Wibu. Karena Wibu itu kadang-kadang suka agak menjijikan juga ya. Anda mengakuinya ya. Ya kan gua kan Wibu jadi gua boleh ngomong ya. Nah, dari baju Anda aja udah agak dolar kuning ini YouTube saya. Betul. Ya. Padahal Wibu baru episode pertama. Harus. Ya. Tapi sebelum kita mulai games kita, keseruan kita, gua bakalan memperkenalkan ya para member-member yang ada di acara Wibu. Ya, spesial banget karena hari ini kita kedatangan salah satu orang content creator yang fokus di bidang katsu. Ya, perkatsuan. Tonkatsu. Tonkatsu. Ya, apa namanya? Tonkatsu. Tonkatsu. Ya, kita langsung sambut dengan meriah Agar Reza. Luar biasa. Jadi kita bakalan perkenalan sedikit. Ya, jadi silakan teman-teman sebutkan nama kalian, YouTube kalian apa, kemudian kalau kalian bisa menggambarkan diri kalian di dunia anime, kalian paling mirip sama siapa? Iya. Oke. Udah siap? Siap. Ada kayak udah punya bayangan ya? Biar beres dulu. Ya? Hah? Udah siap? Siap. Oke, siap. Boleh. Dimulai dari sebelah kanan saya ya. Nama Leo, channel YouTube Dunianya Leo, karakter yang menggambarkan diri gua, Kazuma dari Konosuba. Karena Anda suka mencuri celana lo. Hei! Boleh ya, kreatif. Kenapa? Kenapa karena suka? Dia realistis, dia enggak ada apa? Cewek cowok dia pukul rata sama. Ya, bonusnya dia bisa nyolong celana dalam. Berarti selain dia mencuri kolor cewek, cowok juga dicuri kolornya. Oh itu nggak pernah sih, nggak pernah dia. Coba dicek kolornya masih ada nggak? Ada. Tepat ini masih ada. Anda gimana sih ini ya? Saya jadi agak blok ya. Oke, tapi gak apa-apa lah. Namanya Wibu itu seringkali punya imajinasi gue pengen menjadi seperti si ini. Betul, imajinasi liar. Oke, sekarang dari tim sebelah ya. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama gue Alexander. Channel YouTube gue Alexander. Karakter anime yang menurut gue mirip sama gue, Issei. Dari High School DxD. Harum King, man. Kan tadi pertanyaannya lu di dunia anime paling mirip sama siapa kan? Issei. Jadi lagi mau realistis dong. Merealistiskan. Iya dong. Jadi pengen haram. Mengoleksi para waifu-waifu. Kalau bisa dibuka ya bisa dibuka gitu kan. Iya. Yeah. Sesuai. Acara ini dari awal udah gak bener ya. Oke, akan Reza sekarang. Halo guys, nama gue Reza. Ya seperti biasa kak di channel YouTube dikenalnya lebih dikenal sebagai Agan Reza. Kalau karakter anime ya, ini berarti anime ya. Iya, bebas lah mau anime. Kayaknya yang agak jadul deh, ini aja lah. Hisashi Mitsui dari Slam Dunk. Oh, itu nomor punggung berapa tuh? 14. Wah, kok gua enggak tahu ya? Dia suka 3 point itu. Oh, kenapa lu suka dia? Kadang dia kalem tapi kadang meledak-ledak. Oh, gitu. Ya, rambutnya hitam. Iya. Oh, yang tadi rambutnya panjang. Dia jaga 3 point. Katanya rambutnya panjang kan? Iya, kan dulu preman kan, tapi boba. Iya. Oke. Weh, tepuk tangan. Kalau gue Fran Sanjaya, gue paling mirip dengan Denji. Nah, jadi Denji. Karena gue dan Denji punya kesamaan keinginan. Chainsaw Man. Pengen megang susu. Itu udah poin sangat ya. Enggak, Denji itu gue suka kenapa? Karena lu jangan memandang orang dari tampilan luar. Hey, ya tapi dari tujuannya juga. Tujuannya sama tapi? Gak melulu orangnya tampilannya baik, hatinya baik. Oke, okay. Tapi tujuannya sama? Impian itu loh. Tujuannya satu. Impian. Impiannya sama? Enggak. Oke, okay. Ya jadi kita semua sudah punya keinginan masing-masing. Oke. Okay. Ya, dan ini tanpa kita sadari kita sudah membentuk dua tim. Kita tim Wi Bu. Wi Bu. Ya. Jadi kita bakalan main dua games nih. Yang pertama kita bakalan tebak tokoh.
Oke. Okay. Kita bakalan diuji kemampuan skill kita terhadap peranimean, kita bakalan diuji. Ya, siapa tahu kan banyak netizen, "Bang, lu makanya kalau lagi unboxing pelajari dulu karakternya." Nah, sekalian belajar ini ya. Belajar. Ya, nanti di game yang berikutnya Final Battle kita bakalan wah, seru lah pokoknya. Nah, pastikan yang menang di game kali ini, kalian akan mendapatkan sebuah privilege yang sangat besar. Ya. Pokoknya kalian pastikan menang di game ini. Oke? Okay? Jadi hadiah utama di Wibu episode pertama, kita akan mendapatkan ZD Toys! Asli! Mark 85 dan juga Mark 46. Seharga 1 juta. Asli itu asli, buat hadiah itu asli. Buat hadiah nih. Bawa pulang? Ya, iya, yang menang langsung bawa pulang ZD Toys. Gua mau tanya, kalau yang menang gimana? Bawa pulang dong. Punya sendiri. Tapi kita gak mungkin kalah ya, Koy ya? Gak mungkin. Gak mungkin kalah. Oke, langsung aja tanpa berpanjang lebar. Karena Wibu tuh kadang-kadang kalau terlalu panjang, akhirnya ngomongin ke yang enggak. Okay. Kita akan panggilkan sosok bapak guru kesayangan para siswi-siswi yang ada di Jepang. Yang biasa ada di film-film ya? Yang suka ada di film-film yang gak ada judulnya. Jadi bapak ini benar-benar mewakili semua guru-guru yang ada di Jepang sana. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Kakik Sugiono! Kenapa itu? Kenapa celana di naikin ke atas gitu? Enggak, emang stylenya. Oh, jatuhnya cocok. Cocok ya? Cocok ya? Oke, jadi beliau ini akan membawakan game pertama. Oh, Jisan. Iya. Oh, Jisan. Jadi peraturannya itu dijelasin ya. Nanti game ini ada 3 clue setiap toko yang akan ditebak. Nah, oke. Okay. Di clue pertama kalau bisa ditebak, itu poinnya 30 poin. Oke. Okay. Okay. Kalau salah minus 10. Hah? Langsung minus? Salah-salah. Anda yang minus, bajunya bolong tuh. Gak boleh asal berarti. Jadi gak boleh asal, dipikir dulu. Iya. Oh, jadi kita gak boleh asmun. Kadang-kadang ibu itu kan suka asmun. Iya. Nah, ini kita belajar menjadi ibu positif. Nah, nanti di clue kedua dan ketiga, itu poinnya 15. Oh, namanya. Oke. Okay. Tapi minusnya tetap 10. Oke, okay. Jadi kalau salah lagi, minus lagi 10. Jadi kalau kita gak berhasil jawab, selalu minus. Iya, jadi saya yakin ini kalian pasti minus. Memang guru Jepang ini selalu membawa perubahan ke arah yang minus. Oke, jadi mulai gimana nih? Nah, gitu ya. Oke. Nanti di clue kedua dan ketiga itu poinnya sama 15, maksudnya sama. Nanti kalau di 3 clue itu nggak bisa, nah berarti langsung potongan gambar dari karakter tersebut. Oke. Siap? Oke. Okay. Ingat ya, winner di game yang pertama akan mendapatkan privilege yang besar untuk di game kedua. Oke. Okay. Siap kok? Siap. Yuk. Okay. Tim gue siap? Siap. Wih. Tim gue siap? Wih. Jadi kalau kita ada plus koin, siapa yang duluan? Sweet aja. Oke. Okay. Mau ngambil duluan apa belakangan? Ya duluan lah. Duluan. Oh, ini kategorinya ya? Ini ada kategorinya juga. Coba toko nasional, internasional, anime lawas, Marvel, mimpi luar angkasa, anime baru, bukan manusia. Apa nih? Kita pilih dulu. Pilih dulu. Main gampang? Kalian boleh. Hah? Apa nih? Kita boleh rebut. Jawab dulu. Kita boleh rebut nanti. Nanti clue pertama clue ini milih. Nanti clue pertama milih tim yang milih. Oke. Nanti kalau clue kedua, clue ketiga itu rebut-rebutan. Oke. Apa nih? Anime baru. Sanggup. Gampang. Anime baru boleh. Okay. Tahu kita mau nge-steal Marvel nih biar si Frans enggak bisa. Nah itu, berarti gini, kita harus strategi. Udah enggak usah kebanyakan mikir. Udah, beli. Anime baru dulu. Anime baru dulu. Di gambar ini ada dua clue dari karakter tersebut ya. Oke. Silakan dilihat teman-teman. Hah? Ada dua hal dari karakter yang mau ditebak yang ada di gambar ini. Di waktu. Hah? Siapa? Dua? Ini. Bukan? Lima. Nah, ini. Empat. Udah ini doang gambarnya? Udah, jadi nanti clue kedua. Dong. Maksudnya ada dua clue di gambar ini? Ada dua clue. Jadi dua hal dari karakter itu yang ada di gambar ini. Oh iya benar bisa jadi. Gua tahu, gua okay. Tahu. Oke. Saya benar-benar tahu. Oh, oke. Oke. Mau menjawab apa skip? Kalau skip kita
menjawab. Skip lah. Menjawab. Ini enggak tahu. Ini gua mau tanya dulu, ini kita sebut karakternya atau sebut animenya? Animenya. Karakternya dulu dah, karakternya aja. Karakternya aja. Oke. Okay. Silakan Rey. Nezuko Kamado. 5 4 Fix. 3 Nezuko. Kunji. -15. Okay. Saya jawab. 15, 10. Kita ke Marin. 5 Kita ke Marin. Buah Hancock. Kunci, rumah yang mana? Kunci, koi. Satu jawaban. Buah yang mana? Kenapa buah Hancock? Mana ada buah Hancock hati? Kita ke Marin ini posenya. Udah ya, ikutin si peran, ikutin si peran. Kita ke Marin. Kita ke Marin. Kita ke Marin. Kunci. Kunci. Ya udah. Kunci, kunci. Ya, minus 10 lagi saudara. Ternyata sulit juga ya. Sulit gila. Kita lanjut ke poin kedua ya. Ada wibu bukan sih? Enggak, jadi coba. Bocil. Aduh. Bocil. Ini anime baru ini. Sama Pak, Anda MC bukan marah-marah. Masih ongoing. Okay. Ini kita bisa tebak sekarang. Ya, ini clue kedua. Rebut-rebutan ya. Oh, ini rebut-rebutan. Langsung rebutan enggak giliran. Sebutin ya. Ya bisa kalau itu kalian ya, Wi kita bu gitu ya. Ya. Gitu ya. Jadi karakter ini tadi ya itu karakter kecil, ya kan? Nah, bapaknya itu clue kedua ini ya. Gua udah tahu. Oh, oke. Okay. Ya, siap. 3. Kameramen, lihat yang pertama ngacung ya. Iya, iya. 3, 2. Wi. Siapa? Spy X Family, Lloyd. Sebentar. 5. Ah, kenapa sih, Lloyd? 5. Tadi si cewek itu Lloyd ya. Yakin lu? Yakin. 4. Salah ya? Yakin lu? Yakin. Bukan. Oke. Spy X Family. Kunci. Ya. Kunci. Minus 10 lagi. Bapaknya ada bapaknya ini. Kan bapaknya tadi anak kecil. Bapaknya terus? Ntar, ini nama karakternya kan? Iya. Oke. Yang tadi dia meskipun. Iya. Nama karakternya. Kan gue ya bener. Oke, oke, oke. Eh, sebentar. Enggak. Anda yakin jawaban kita salah? Yakin sih. Hah? Yakin? Udah. Silakan. Tanya, saya sorry. Kita lihat jawabannya ya teman-temannya. Kita nyebut sih. Wah, MC-nya enggak bener deh. Jawabannya adalah siapa? Oh, karakter pertamanya sih kan. Iya. Berarti gua udah benar ya. Kan memang ini kan clue kedua. Clue kan bapaknya. Konsentrasi, Bang. Tadi dia jawab. Kamu kebanyakan kebanyakan lihat pansu. Minum amin aku. Oke. Eish. Meskipun baru 5 poin. Oke, 5 poin. Saya Marvel. Kita Marvel ya. Marvel. Susah. Marvel. Clue pertama. Marvel ya. Langsung. Ini rebutan dulu atau gimana? Saya dulu. Kecil banget sih gambarnya. Pak Ganjar. Marvel. Gua tahu siapa. 9, 8, 7, 6. Iya udah. Deal? Deal. Siapa? Nick Fury. Iya. Oke. Karena Bapak Ganjar pemimpin, Nick Fury sosok pemimpin. Bagus sekali dia jawabannya. Iya dong. Ya, minus 10 Minus 20. King Marvel. Silakan Timbu mau mencoba jawab apa skip. Berarti tadi poinnya kita berapa? Masih minus. Kita 5 poinnya. Ini minus 30. Apa-apa ya. Next 10 aja biar lebih pasti. Boleh mau next 10 aja dulu. Boleh next 10. Udah kita udah ada itu sih tapi dari pada minus. Hah? Oski potong poin enggak? Enggak. Ini karena rebutan ya. Jadi tim kameramen lihat lagi ya. Ini clue kedua nih. Ya. Mana enggak kelihatan. Clue keduanya adalah aduh. Bu. Ya. Oke. Apa jawabannya tim Bu? Quicksilver. Mau mencoba jawab siapa?
Nah, kita terlalu fokus kepada takut salah sebenarnya. Ya kita ngefur lah. Iyalah, tenang aja kita. Tenang, masih ada toko nasional. Kita jago toko nasional. Oke. Okay. Ini apa rebutan sekarang, rebutan? Tadi ini, oh di call tadi ya? Iya. Sekarang silakan. Apa nih, apa kita? Anem lawas. Anem lawas boleh, anem lawas boleh. Anem lawas boleh, anem lawas. Anem lawas. Beres clue pertama jangan dikasih tahu mendingan. Beres clue pertama jangan dikasih tahu. Anda MC-nya atau peserta? Biar susah kalau enggak gampang kayak tadi. Ini rambutnya. Mana just up itu benar kita bangun. Aduh. Itu rambutnya. Rambut tadi bisa juga magnetor. Pertama ini nih. Gua tahu siapa, gua tahu nih. Iya, udah. Tapi kita gak salah nih. Kita udah telanjur minus lah ya. Saya. Wi. Oh. Mau menjawab apa next? Mendingan di skip dulu. Karena kita konteksnya gak tahu. Next dulu. Soalnya ini luas ya. Bisa siapa aja. Kecuali mereka hoki. Salah satu dari banyak itu. Nah kalau biasa kalau orang udah hilang banyak, kita lebih nekat biasanya. Oh iya. Kakak tulus. Makanya ini kita ngepur, boleh stop dulu. Wi. Oke kok. Kita harus diam. Ajar. Hatake Kakashi. Ya. Oke. Minus 10. Oke, berarti udah keseleksi kan satu orang kan? Smart choice. Kedua. Nah, ini. Ini rebutan ya? Oh, ini rebutan ya? Atau mau kasih ke ini kasihan minus banyak. Enggak usah, kita enggak usah dikasih hani. Oke. Kasih hani tuh ini rumah kedua. Oke. Oke. Guys. Salah. Siapa? Guys. Mighty guy. Ayo tahu. Minus 10. Yeah. Rockly. Yeah. Makanya bro, anak muda kadang-kadang terlalu bernafsu menjawab. Itu sebijaksana. Bijaksana. Berapa skornya tadi kita? Masih jauh. 40 ya? Dia masih menerima. Anda MC. Masa lupa skor. Dia udah minus 50. Anda ini kayak wasit yang bisa dibayar ya? Berarti minus 30 sekarang. Minus 30 sih? Iya, kan gua salah. Enggak paham mana, Pak. Tadi minus 50. Dikurangin 15. Minus 25 dong. 50 dikurangin 15 berapa? 35. Iya. 35. Kita berapa berarti? Tadi 2 benar. 5 berarti di minus lagi jadi minus 5 dong. Minus 5. Kita minus 5. Oke, berarti ini kesempatan kita kan? Iya. Toko nasional. Jangan. Lu rangkasa gua. Boy. Lu rangkasa ya, level kameramen gua paling juga yang langsung. Jangan. Bisa tuh di Google. Ah, ini lawas lagi. Adi lawas. Oke, ini koko ada satu lagi. Koko Leo ini ya, dia kan udah hampir gocap nih umurnya. Jadi dia udah gocap kali nonton anime. Iya betul. Khususnya anime lawas. Tahu nggak? Semua anime gua tonton dia tonton. Makanya anime lawas. Anime lawas. Ini adalah clue pertama dari anime tersebut. Oke. Gua tahu sih. Tahu dong. Subasa. Iya Subasa. Betul Subasa. Oh iya iya. Wi. Subasa Nankatsu. Oh iya benar. Kapten Subasa. Aduh. Kita seumur ya? Kan ada Misaki, Misugi, Shizaki. Langsung Subasa gitu. Oh iya dong. Kan dia kameramen saya. Ini udah kong-kong-kong. Ini bukan Subasa. Anda jangan sembarang fitnah. Anda bisa dilaporin. Ya berhasil itu, berhasil kan? Ini Nankatsu. Berhasil.
Neymar. Ini tokusatsu ya Dan? Iya makanya saya jawab dengan katsu. Harusnya tadi dulunya ini dulu ya. Kok luar angkasa kok ada dengan katsu? Udah jadi kita minus 5 ya. Jadi minus 5. Mereka? Sama. Seimbang ya? Seimbang. Seimbang. Jawabannya ya. Iya. Deal. Kalau tadi anime lawas aja. Jurusnya. Kita nggak jadi kita jadi di luar angkasa. Kirain Subasa sama ya. Sekarang babak rebutan, ya. Masih banyak sih soalnya. Nggak ada nih ketain waktu. Apa Rey? Ini babak rebutan kita kan. Mimpi internasional. Kita kudu bukan manusia lah. Bukan manusia. Ya, beda. Setuju, bukan manusia. Kan ini tebak tokoh kan? Iya. Anda ini gak konsisten ya? Kan tebak tokoh, tapi bukan manusia maksudnya gimana? Ya bukan manusia tokohnya. Clue pertamanya? Iya. Canggah dia. Clue pertamanya ya? Seru juga ya main-main gini. Kasih sos. Kita gak cukur ya? Ini bukan manusia. Ini karakter ini juga manusia? Gak mau komen saya ya. Bukan manusia. Apa ya ini yang kan? Mungkin dengan gunting. Tapi gak ada sekolah ya. Next dulu apa gak? Sepak bola gajah. Siapa tahu kita memang bermusuhan tapi kita koalisi. Iya. Tidak seperti pemerintahan Indonesia. Eh ada gak mau pemerintahan? Bukan tadi saya. Tadi di gambar ada Pak Ganjar yang ngomong-ngomong Indonesia ini. Anda harus makan belalang. Semangat, next school, next school. Ini gampang nih maksudnya. Berarti ini masih bukan manusia kan? Bukan manusia. Pelunya ada 3 kan? Iya. Kalau 3-3 nggak bisa gimana? Nanti ada potongan gambar. Ini nih, nggak nyambung bisa aja. Satu baju sama. Bajunya sama tuh kayak. Ini kayak kayak bisa nih. Gampang. Berarti bukan manusia itu karakter kan? Iya, cuma bukan manusia. Mau coba jawab kita coba jawab. So, kasih tau gue dulu apa jawabannya. Lauren? Enggak, kalau mau coba jawab, berarti kita juga jawab. Oh jadi kalau mau jawab, dia mau menjawab. Kenapa lah kita kenal lain, kita harus punya prinsip. Biar sama-sama minus, jangan ya. Ini kan buat kita final. Skornya sama ya? Skornya sama, minus 5. Gua bener-bener gak ada bayangan loh. Sama gak ada bayangan. Gambar yang tadi, si itu kan Johnny Depp. Gambar yang kedua, bukan main yang Sony. Ya si Queen, pari. Queen? Apa? Mercury kan pernah pergi Mercury sama ya. Sama pergi Mercury apa? Keduanya dan sebuah karakter ini pasti karakter ya kan? Masa sih? Gak tau nih, dia mau dari apa ya? Ini makanya biar mereka jawab juga. Jadi sebenarnya itu udah kepotong. Oh ini perangnya? Hah? Jawab gak? Lu jawab lah. Kalau lu salah, gue jawab salah. Ya, so, kalau lu jawab salah, kita jawab. Ini namanya strategi. Tapi harus jawab ya? Jawab. Harus jawab ya? Oke. Okay, berarti Ada jangan pakai nama kita. Iya, Ya. Wolverine. Pemeran siapa? Kalau dia jawab kan, pemeran juga jawab. Ayo. Oh, maksudnya? Dia enggak ada yang sepakat ya? Iya, harus sepakat. Mau ngirim jawaban, Frans juga ngirim jawaban. Mau jawab apa? Alalalalala. Sebelum ada clue ketiga. Bukan manusia. Si Logan bukan manusia kan? Wolverine binatang, Wolverine. Mutannya. Oh, iya. Mutan juga manusia dulunya ada. Iya, kan sekarang bukan manusia. Sekarang kan bukan manusia. Ya udah. Kan sekarang bukan manusia tapi. Oke. Musik dan manusia. Jangan jawab isi ya. Skip. Eh jangan skip. Namanya skip. Oh, ada. Namanya skip boleh. Skip kan hak setiap manusia. Oh namanya skip berarti dia. Namanya skip. Namanya skip. Ya udah kita jawab. Logan. Sama. Nih ya, kalau kita udah jawab sesuatu,
udah ada proses eliminasi, jadi kedua karakter itu udah nggak mungkin gitu. Itu tujuannya ini teh. Ya, bukan manusia, barang. Lebih ke karakter, lebih ke karakter. Tokoh. Ya, jawab ya. Garfield. Hah? Garfield. Dari kucing? Iya. Ya, orange. Si Sol. Si Sol. Kue punya mana? Ini kan dia, bukan kan berkumis. Buruan kan, Garfield kan? Ya. Logikanya bagus deh. Ya udah, ya udah. Garfield, Garfield. Garfield. Tidak membantu jawaban akhirnya dari itu. Kita membagi kalian sama lagi -10 semuanya. Hey, minus 11 nih. Nah, ini kalah. Ini berarti final ya. Final lah ini. Siapapun yang berhasil menjawab ini, dia yang akan memenangkan game pertama. Iya, iya. Oke, oke. Siap, Wi. Bu. Bu, bu, bu. Kita menambahkan kru terbaru. Oke. Tambah tadi, maksudnya mesin tadi. Mesin tadi. Jadi kekuatannya itu, ya, kekuatan si tokoh ini mirip sama tokoh yang satu ini. Hah, mantis. Kekuatannya. Ini antara kita yang bego atau dia yang salah? Iya, ini ya, ya, dan benar. Scarecrow dan Scarecrow. Ih, maksudnya topinya akan merah. Sampai lupa halusinasi. Dia bingung gak? Topiknya bukan manusia. Biar saya ini ya, runut ya, bukan manusia. Ya. Oke. Tampilannya kayak... Oke. Halus. Ini kan Scarecrow. Ini kan manusia jerami. Buat di sawah. Freddy the 13. Oh iya. Dah, oke. Oke. Oke, udah tahu. Oke, oke. Udah tahu, udah tahu. Udah? Dah, jawab aja langsung. Gimana, Rey? Teret, teret. Teret, ayo Asia. Kita udah ada, kita udah kepikiran sih benar. Si Reza pintar loh. Gila loh. Untuk game yang ini enggak ada minusnya, sok. Ya udah. Enggak boleh dong. Enggak boleh dong. Harus keep fair dong. Oke, boleh. Kita pada minus. Hah? Sudahlah, kita tim yang pasrah aja. Pasrah. Ya, sudah kita skip dong, jawab dong. Ya udah mendingan. Enggak ada pengurangan poin kan? Ada. Skip dulu mendingan kita lihat gambarnya. Skip. Terus nanti di yang potongan gambarnya ketebak. Hah? Tetap unggul kalian kan? Ya kan pengennya. Jawab enggak, Pak? Ya udah mendingan kita jawab dulu sih kalau kayak gitu. Jawab dulu aja. Jawab kalau salah aja gagal kan? Belum jawab kan? Udah sok, jawablah. Jawab aja, Re. Jawab aja. Ya udah, Freddy the 13. Siapa itu? Liam? Ya. Bener kamu mau jawab nih? Freddy Krueger, Freddy Krueger. Yang itu. Enggak tahu. Oh, tahu yang mimpi-mimpi itu ya? Iya. Ada yang punya jawaban lain enggak? Nightmare on Elm Street. Ya udah. Jawab kok. Dia Nightmare on Elm Street dulu gitu. Iya, karakternya apa Freddy? Jawabannya apa tadi? Semua mencuri jawabannya. Jawabannya Freddy Krueger. Gak bisa kok. Aku lupa. Walaupun kita kalah, kita sangat terhormat. Bentar. Tadi siapa? Ah, suka ya? Bukan. Kazuma. Aku suka mencuri. Sabar, tenang dulu. Kita kalah pun kalah terhormat. Jadi skip dulu. Freddy Krueger. Saya. Samanya malah. Ayo, ente. Yaudah, oke. Sok lah. Udah. Berarti gak jawab ya? Ya. Mereka betul berarti kan? Kalau mereka salah, kita menang kan? Iya, betul. Kalau muncul potongan gambar, berarti kalian salah. Oh anjir, pinter deh, gue kira langsung. Potongan gambar, berarti salah. Kalau nggak muncul? Tapi kalau muncul full sama tokohnya, berarti benar. Oke. Kalau cuma kecil di zoom-zoom, berarti salah kita. Salah. Benar. Berarti kalau salah, mereka kalah, kita menang kan? Iya. Oke, salah. Salah. Ya, walaupun kita harus kalah, tapi kita kalah dalam keterhormatan. Jadi, pemenang di game siang pertama tebak toko adalah tim Boo! Ya, oleh karena itu, tim Boo akan mendapatkan privilege
ya, di mana di game yang kedua akan sangat menguntungkan mereka. Yeah. Okay. Tapi walaupun mereka menang di game pertama, belum tentu mereka menang di game secara keseluruhan. Yeah. Ya, karena yang kalah sama kayak sepak bola, kadang-kadang di babak pertama kalah, di babak kedua tetap kalah. Bisa. Bisa. Bisa juga babak pertama kalah, babak keduanya seri bisa. Yeah, yeah. Babak pertama kalah, babak kedua menang. Bisa, tapi susah. Tapi selama ada harapan, kita pasti bisa. Ya, oke, sekarang kita langsung menuju ke lokasi game yang kedua. Karena ini bakalan seru. Karena agak Reza, agak Reza identik dengan Kamen Rider. Dan Kamen Rider identik dengan belalang. Ada. Ya, jadi di game yang kedua kita akan ada berhubungan dengan belalang. Oke, let's go. Halo. Oke. Kita di mana nih? Di sini aja. Karena sebelumnya selamat nih ya udah memenangkan Wibu ya. Oke. Okay. Wibu the first ya. Mantap. Nah, sebagai privilege-nya, Kareja enggak bakal makan belalang gede. Ya, dan tapi tetap makan. Aduh. Ya. Oke, okay, jadi Kareja di sini ada 4 meja ya. Sama 4 topping yang udah disediakan. Nah. Enggak boleh milih yang ini sama ini. Jadi nomor 2 sama 4 aja. Ini sama itu, ya. Nomor 2 sama 4 aja. Silakan pilih. Itu topiknya non jangkrik. Jadi enggak. Langsung tunjuk. Oh, langsung. Langsung tunjuk. Tar. Ini aja lah. Yang ini. Iya. Oke. Okay. Boleh dibuka? Nanti dulu, silakan mungkin boleh keluar lagi dulu aja. Udah gitu doang? Iya, udah ngeri gitu doang. Atau mau duduk langsung gak boleh? Langsung aja lah. Udah langsung masuk seperti itu. Ya udah, bikin sama-sama. Ayo, oke, ayo. Ayo, ayo, ayo. Sebentar. Karena Agarnesnya kan sini. Kamu di sini mau enggak mau? Enggak ada. Aku di sini. Enggak ada. Saya di sini. Sebentar, kenapa enggak ada? Kalian gimana kalau? Bebas. Hah? Bebas. Sini boleh. Aduh. Tar. Sebentar. Berarti Agan Reza ini udah enggak mungkin makan belalang kan? Yang gede. Yang gede, enggak mungkin kan? Oke. Okay. Berarti masih ada sesuatu yang ya ini kan enggak tahu kita ya semuanya. Iya. Kok lu di mana kok? Oh, bebas. Gini aja. Udah duduk. Ini enggak ada. Nanti tinggal di random. Ini enggak ada kong kali kong enggak ada ya. Ini tinggal di random ini udah. Kong kali kong ya. Nih. Udah bener ini. Kenapa ditukar, Roy? Hah? Kok tukeran kok? Anda jangan ngatur-ngatur peserta lain. Taunya ini moga-moga belalang yang gede. Jadi yaudah. Sa, tuker sa. Hah? Lu sini sa. Enggak, bawa makan aja. Bawa makan aja. Biar gua kan kalau gua dapat belalang, gua suruh kalau ya makan semua. Ini ya? Bawa dong. Ini bukan belalang kan? Gak tahu. Ini bukan belalang kan? Belalang kan? Kerupuk kek gitu. Udah ini gak mau dukung nih. Hei, mau dukung. Ayo, the last chance nih. Mau dukung? Enggak. Ayo, dukung semua. Enggak, sok. Yakin enggak semua? Yakin. Kalo gak mau dukung? Udah, yakin. Ya. Tapi sebelum kita mulai membuka topping ini, kita berterima kasih buat Batagor Abuy. Oh iya, yeah, betul. Dengan Puspita nomor 35. Betul. Ya, dan yang kedua kita berterima kasih buat Aganesa. Thank you. Saya sebagai orang yang mengundang Agan Reza, saya agak bersalah. Karena gak di briefing dengan detail. Nah, gue cuma ngasih clue belalang. Tapi ujungnya beliau menang ya. Jadi beliau terhindar dari belalang. Betul. Walaupun dapat belalang ya, partnernya yang ya, makan. Silahkan, ya. Makan. Ya. Ini reminder sedikit ya, panitia juga lupa nih. Hah? Ininya. Jadi maksudnya agak besar kemungkinan dapat belalang. Mungkin kalau kita jam, karena saya ingat yang belalang jam. Oke. Tapi yang bertiga nih, nggak tahu. Jadi kalau kita lihat perhatikan ya, ini kan batagornya ini nggak ada kecap. Iya. Iya. Banyak yang bilang kalau batagor nggak pakai kecap kurang enak. Nah, di episode kali ini kita bakalan ganti kecapnya dengan menggunakan topping yang ada di depan kita. Kalau bikin kecap sendiri boleh nggak? Ini dari topping di depan kita. Bikin kecap sendiri boleh? Boleh. Dan yang menang, yang berhasil dan berhak mendapatkan Ziri Toys seharga 1 juta adalah dia yang bisa menghabiskan semuanya. Oke. Sampai ke bumbu-bumbunya habis semua.
Oke. Okay. Ini yang lebih pedas adanya. Oke. Okay. Ya, Ari udah nih guys. Pedas tadi. Yes. Apakah tim Wi yang akan memenangkan atau tim Bu yang akan memenangkan games kita Bu di episode yang pertama? Nah, ini agak serem juga ya. Dong, gimana kalau kita buka satu persatu ya? Boleh, boleh. Dari dulu. Oh ya, siap. Duluan nih. Ya. Ya udah. Ini yang terdebest ini. Hitung dong. Satu, dua. Yeay, apa ini? Nutrisari. Rasa jeruk. Maafkan Bapak Sondi ya. Enggak lupa. Tapi ini aman ini. Aman. Bapak Tawar pakai rasa jeruk. Ya, curiga dan. Kan biar gak minum langsung. Ya. Vitamin C lah. Vitamin C. Kayak vitamin C. Oke. Berarti dari antara ketiga kita bertiga. Tapi segini dihabisin? Habis. Diabetes. Enggak apa-apa udah. Oke, sekarang mau siapa duluan? Silakan. Curiga ini. Berarti kan ada tiga nih. Berarti ada satu yang gede, ada satu yang kecil, satu yang ringnya. Mendingan bertiga buka bareng. Hah? Siap, beneran? Hitung satu, dua, tiga. Satu. Dua. Dua. Tiga. Oh! Alhamdulillah. Lomba-lomba ting. Apa itu sih? Lomba-lomba ting, kan? Hei, mau tukeran? Yang krik Eden, hah? Mau tukeran? Gak mau kok Eden. Ini apa weh? Ini apa weh? Apa itu? Milo Eden. Oh, Milo. Paling bener ini pakai Milo. Oh, jangan. Oh, jadi abis ini kita gimana kan jadi? Ini ya? Ngapain maksudnya ini? Ngapain? Semuanya. Ke? Bumbunya ditabur ke batagornya sama bumbunya. Gua udah coba. Oke. Ganti kecap. Kita berarti mulainya sebarang ya. Jadi ini jadi semua nih. Diginiin. Ya, semua. Wah, tapi ini jadi unik nih. Batagor bumbu Milo ada. Kita kasih peres jeruknya. Gua mendingan ini sih daripada Milo sih. Banyak banget ini berapa bungkus. Anjir. Lihat teman-teman deh. Ya deh. My god. Sa. Loh, gila. Lu yakin banget ini kok. Udah biasa sih. Tapi memang maksudnya kita udah survei, ternyata belalang dan jangkrik itu sehat. Iya. Iya. Kayak akan serat tadi. Iya, kayak akan serat. Walaupun memang bentuknya kan agak proteinnya pun enggak kalah sama. Ini ada matanya dong kok. Iya. Kakinya ada bulu-bulunya. Emang ada duri-durinya nih. Gua enggak jauh-jauh nih lihat yang kecil nih. Lu lihat yang kecil nih. Kecil juga ada duri-durinya. Jadi kamera rider kan ada di kamera itu. Guys, nampaknya dia ambil dulu. Ya. Oh, udah ambil dulu. Oh, sinasnya menarik ya. Wangi jeruk banget ini. Wangi jeruk. Ini jeruk apa kenapa ya? Ini jeruk wangi jeruk. Dia pegangnya jadi bisa ngeliat yang kita di tampilinnya gitu. Justru jeruknya yang bisa ngimbangin rasa-rasa aneh mungkin. Hmm. Jadi ini kita harus habis semuanya gitu. Anjing. Wow. Oke, siap guys. Lu lihat ini yang kecil-kecil juga kayak gini, kayak kecoa dan gelo. Oh iya, pakai ini dulu. Lu udah dari disari tapi lagi jeruk ya. Biar makin asem. Asemnya jadi. Siap. Biar oke, semuanya guys. Makan. Yang berhasil habis pertama, satu tim, dia yang berhasil memenangkan hadiah Ziri Toys. Oke? Okay? Satu, dua, let's go! Gak enak kok. Bata goreng enak. Belum. Kalian baru mau cobain campur saus bumbu kacang. Enak sah? Makan dulu kok. Baru ini masukin menu. Lumayan ya? Bumbu sari. Surprisingly enak. Buat aku pakai minum enak ya? Udah banget ya? Udah banget? Enggak. Coba gak? Aduh ngeliat. Enggak. Tapi ini jujur enak loh. Hah? Bahannya enak loh. Kenapa gua bilang? Karena di belahan dunia lain kan memang ada yang makannya belalang kan? Di dunia isekai. Jadi memang Thailand? Ada, Thailand. Cina? Kan di Indo juga ada kan yang makannya belalang itu kan? Di Mas, di Jawa. Belalangnya kok belalang. Tangan gua sampai gemeteran anjir. Asem. Bentar kok. Aman dong. Suka. Oh, tapi rasanya enak sih. Selama lu bisa melewati bentuknya yang mengerikan. Sekolah lu bisa pagi ya, e-nya apa ya? Terus. Daripada makan.
Tau gak? Gua tuh baru... Gua bantuin, kasihan kok. Gua tuh baru sembuh dari diare loh. Ada nih kak tangannya, ada nih liat. Guys. Oh my god. Ini bisa dimakan beneran kok. Iya, dia kan gua dimakan tuh dari sini. Ini mohon maaf ini kayak kecoa guys. Kedua-kedua kan? Beningannya kecil kalau mau nyobain pertama kali. Ya, dilihat itu kayak ada yang musuh-musuh lidah atau enggak? Beningannya kecil. Hah? Beningannya kecil, beningannya disirai. Asem banget. Ih, jadi apa aja? Wah, kok. Ini belalangnya banyak banget, ini kagak bisa habis belalang. Mau? Tinggal campur air. Aduh, enggak. Serem, Ray. Tapi gue ya sebenarnya takut serangga loh. Terus? Tapi kalau dimakan enak juga. ngomong guys. Enggak, ini terlalu menikmati. Enggak, saking tidak menikmati ya. Campur roti sehari, Ray. Enggak mau. Ini suara yang masuk ke kamera cuma suara keras. Pasti. ASMR. Fokus makan. Ini Milo rasanya dia agak kalah, jadi rasa Milonya itu kayak kecap tuh mak. Ini kan manis kan. Jadi kayak makan pada bebeknya sebenarnya. Cuman ada di tengkorakan agak menggelitik gitu tuh. Kan bulu-bulu gitu, dia kan ada kayak bumbu-bumbu gitu kan. Dan sama apa sih bumbunya ini agak pedes. Emang. Gara-gara Milo ini. Kalau ini emang jangkriknya juga emang agak pedes sih jangkriknya. Tidak ada satu yang habis. Kebatin kok. Bantuin Mang Bimo? Enggak. Mencoba enggak? Harus sama bumbunya nih. Iya. Kasih sana tuh, kasih bumbunya tuh. Gila ya. Biasa kalau di restoran yang ada serangga masuk ya. Langsung dibuang anjir. Memang. Di sini emang agak lain orang-orangnya. Enak gak, Sa? Baru ini jadi agak orange-orange gitu, bagus ya. Kayak fit saya nih. Sambalnya kayaknya nggak bisa dihabisin, kali gila. Habis sih, rasanya. Gila, asem banget. Kalau habis, guys. Terus habisin sambal mah mencret ya. Oh, ini sedang. Aduh, ini gila ya. Kok coba ya? Sambalnya justru udah nggak terasa ya. Gara-gara kecampur roti sehari. Biasa kok. Makanya makan batal gue lagi lo. Ini abis. Tim guys, ini bumbunya korek belum ini. Korek asam banget tadi. Bantuin, korek bantuin. Sebagai tim yang baik. Sebagai tim, karena ini lomba berdasarkan tim. Pedas ya Dan? Gila gini. Gila pedas-pedasan. Ayo demi Zim kita lagi. Udah coy, ini Milonya bikin susah nolong ya? Dikit lagi? Jangkriknya ada lagi gak? Jangkriknya ada lagi gak? Asem. Ini bikin pedas ya? Hah? Sausnya pedas, ada. Saus kacangnya emang pedas, batagor abu itu. Tapi mantep. Wah. Semangat bro, semangat. Kare bantuin dong kare. Ini nggak ada sendok kan? Anjir. Apa? Strong banget rasanya. Rasanya rasa nutrisari. Lalu ya. Dua batang kurabi cuma lu. Dah, habis, sudah. Dah. Dah, habis, sudah. Yeay! Sudah, guys. Halo. Tahat, Pak. Ini susah di sendok ini beres. Coba Karetia senyum ke kamera, Karetia.
Gering gitu giginya. Tapi jujur nih ya, setelah gue nyobain yang lu ya saya, yang gue lebih enak lah. Serius. Kan gue bilang belalang yang kecil itu enak. Serius ada. Malam ini tiba-tiba makan belalang terus. Coba ini not bad ya. Not bad. Ya. Pak Tagor pakai Milo. Not bad. Menu baru ya. Menu baru ya. Menu baru. Ya, jadi yang memenangkan Wibu Game Show episode pertama adalah siapa nih? Siapa? Timbu. Wih. Timbu. Apa Timbu juga kan tak bisa? Timbu. Biar mereka dulu ya kami. Kita habis duluan. Lu paling terakhir. Aduh, gue kebanyakan ngomong ya. Gue langsung panas gitu. Ya, dan gelo. Langsung panas. Sebelum pembagian hadiah. Yang lu mah gak perlu pake jeruk. Ya. Sebelum pembagian hadiah kita closing dulu ya. Ini kayaknya harus mengeluarkan sesuatu, guys. Kenapa ya abis makan jangkrik? Milo kayaknya lu mah Milo. Bukan serangganya. Tadi kita nyobain. Kayak lu Milonya kayaknya. Tapi dari dulu gue penasaran ya kalau kita makan jangkrik, kita jadi bersuara jangkrik gak sih? Gak cocok kayak burung. Kita jadi cepet loncatnya tinggi. Anyway, episode pertama ya games kita dimenangkan oleh tim Boom. Akhirnya mereka berdua berhak mendapatkan Zili Toys Mark 85 dan 46 buatan Zili Toys. Mantap. Ya, karena Agan ya. Reza adalah guest kita, jadi hadiahnya semua buat Agan Reza. Ya. Satu underring. Underring. Lu yang pilih lah. Gede, yang mahal. Apa ya? Yang inilah cukup. Yang gede, gede. Ya. Thank you. Sekali lagi Agan Reza. Ya, sama-sama kok. Ya, saya merasa enak terus, karena gua undang Agan Reza. Dia emang ditakdirkan menang ya? Iya sih. Ditakdirkan. Tadi gua pura-pura kalah sebenarnya. Oh gitu. Kan siap. Pertama enak ke Agan Reza. Kedua sangkanya, bang lu mah lu udah penipuan. Settingan. Jadi gua mengalah. Oke, siap. Thank you Agan Reza. Ya, siap. Sama-sama kok. Sukses terus pastinya. Jangan lupa teman-teman subscribe YouTube-nya Agan Reza buat pakar Kamen Rider. Wis. Habis ini kita bakalan unboxing mainan-mainan Kamen Rider. Asik. Ya, sambil ditunggu. Aduh. Udah, keren. Kenapa hari ini agak kurang bahagia? Ini perut gue lagi bergejolak ini. Bergejolak. Ya, di dalam perut gue pada loncat-loncat nih. Minum, supaya tenggelam semua. Iya. Terima kasih, Ray Wibu Shop. Ya, Ray Alexander. Buat teman-teman yang mencari konten-konten Harem King bisa langsung kunjungi website-nya. Siap. Oh, Leo, dunianya Leo. Ini Big Boss paling tua. Ya, tapi rela kesini makan jangkrik. Terima kasih, dunianya Leo. Sama-sama. Pokoknya terima kasih agar sekali lagi. Ya, siap kok. Kalian komen, friends. Next-nya kita undang siapa? Siapa tahu kita bisa undang Tetsuo Kurata. Wuih. Makan belalang. Ya, siapa itu? Rani. Siapa tahu kan? Siapa itu? Tetsuo. Baja hitam, baja hitam. Oh, baja hitam. Oke. Okay. Ya, bakal komen next-nya kita undang siapa lagi, guys. Itu aja. Thank you so much semuanya. Ya, see you in the next video. Salam hanya jangkrik. Yang mempersatukan kita. Yang mempersatukan kita. Bye.